dawet. Minum-minum. Orang duduk untuk anak pemerintah. Hah? Iya, rame banget. Ya, tapi kan ada WA, udah. Mantan TKP ini masuknya biar apa? Ya biar jangan sampai ada orang yang masuk. Nanti kalau orang masuk, mungkin karena ini masih dalam proses pemeriksaan, mungkin ada barang-barang yang rusak, padahal itu barang bisa menjadi barang bukti. Akhirnya kasus tidak bisa terungkap, dan kasihan korbannya. Makanya mau nggak mau harus dikasih garis polisi biar masyarakat tidak masuk ke dalam TKP ini. Dalam pengamanan ada berapa pesan? Dalam pengamanan ini ada 3 personil dari Polres dan dari Polsek. Bergiliran 24 jam kita jaga sampai perintah pimpinan untuk tidak menjaga lagi. Ya, mungkin ada pihak dari keluarga yang berdatangan ke sini setelah tempat ini disegel, ada nggak, Pak? Untuk saat ini belum ada. Belum ada. Ya. Dawet. Minum. Orang itu untuk anak pemerintah. Hah? Iya, rame banget. Tapi kan ada WA, udah. Ya, adanya terjadi kerajaan Agung Sejagat yang ada di daerah Pogungur Tengah, Kecamatan Bayan Purworejo. Kami dari Magelang sangat penasaran, kebetulan kami punya keluarga di sini, sekalian mampir lihat-lihat untuk ya penasaran akan kami berikan kepada warga kami, jangan sampai warga kami hal-hal ini menjadi hal yang terbawa tersesat adanya suatu perkembangan situasi negara yang seperti ini. Menurut Bapak seperti apa, Pak, suasana saat ini di sini, Pak, melihat apa namanya aksesoris ataupun apa yang ada di sini pasang di seputar sini apa, Pak, menurut Bapak? Menurut kami masalah yang ada di sini pertama memang ya di warga mungkin dikagetan dengan situasi seperti ini. Tapi setelah melihat ini, walaupun ini salah, dengan pembangunannya seperti itu harusnya dikelirkan dulu biar lihat itu. Jadi padepokan kerajaan itu oh seperti ini, malah tambah ya artinya untuk biar untuk menjadi keadilan di masyarakat nah, seperti ini. Tapi tindakan masyarakat atau kepolisian ya cukup baik ya, karena merespon jangan sampai meluas menjadi luas untuk korban-korbannya di masyarakat itu. Ya ini tindakan keamanan tentunya sangat-sangat
baiklah positif respon ini. Jangan sampai berkembang kepada hal yang lain. Jangan lupa subscribe ya.